Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini segala aktivitas kita dipermudah, rezeki diperlancar, amin. Hari ini Prisma Tubang akan mereview Rise G manual 1.0 turbo warna grey ini ya. Predi akan review dari segi eksterior maupun interior. Predi akan review fitur-fiturnya. Sebelum lanjut ini, dibantu like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda dapat notifikasi video terbaru dari Predi Simatupang. Jika butuh informasi konsultasi mobil baru, hubungi 0853-6207-2000 atau 0811-612-2000. Dapatkan penawaran spesial, penawaran istimewa untuk pembelian Toyota baru di bulan September 2022. Dapatkan juga penawaran khusus untuk pembelian Rise di bulan ini. Ikutin terus ya. Ini dia Rise TPG 1.0 turbo manual warna grey mica metallic. Warna paling dicari untuk new Rise G. Kita lihat tampilan depan, tampilannya elegan, grill besar, ciri khas daripada Toyota. Kita lihat ini ada chrome berwarna gelap di antara cup dan grillnya. Kita lihat lampu utama menggunakan lampu LED, dilengkapi dengan fog lamp halogen, ada juga untuk twin di pinggirnya ini, dan grill besar ciri khas daripada Toyota. Tampilan depan, tampilan yang sangat elegan untuk Rise TPG 1.0 turbo warna grey mica metallic. Kita lihat untuk sampingnya, tampilan yang elegan dan sporty untuk Rise. Ini menggunakan pelek 17 inci alloy two-tone color. Profil ban 205/60 R17, dilengkapi cakram untuk depan dan dilengkapi dengan anti lock braking system dan dilengkapi 4 baut roda untuk new Rise. Kita lihat lagi ke sisi samping, tampilan samping, tampilan yang sporty. Ini ada turbo karena ini bermesin 1000 cc turbo. Kita lihat tampilan samping, tampilan yang sangat sporty dan elegan untuk Rise. Untuk kaca spion sewarna bodi, dilengkapi dengan lampu sen, sudah dilengkapi dengan talang air, dan untuk pilar pintunya berwarna gelap seolah-olah kaca samping, depan, dan belakang menyatu. Kita lihat ini dilengkapi dengan smart entry, jadi akses ke depan penumpang dan pengemudi sangat gampang. Untuk door trimnya kombinasi warna gelap. Ini tempat botol minum, ada untuk speaker. Ini untuk tarik handle pintunya ini berbahan soft touch. Kita lihat ini untuk handlenya juga ada list merah. Ini ada list merah sama dengan di bangku dan di door trim dan di dashboard. Ini untuk tarik pintunya ini berbahan chrome. Kita lihat lagi, untuk ini ada list merah di kisi AC-nya, dan ini ada tempat botol minum, ada laci juga di sini, banyak space penyimpanan, ada list merah di kursi dan di ini, kunci-kuncinya ada di bawah sini, ada AVAR, pengaturan untuk sandarannya kita bisa set sesuai nyamannya kita, juga bisa set sliding maju dan mundur sesuai nyamannya kita berkendara. List chrome-nya, list merahnya membuat tampilannya menjadi elegan untuk Rise TPG. Kita lihat lagi untuk sisi belakang handle-nya. Ini pastikan pembeliannya di Auto 2000 untuk mendapatkan kaca pelindung lumar untuk Rise. Handle-nya sistem tarik dan sudah berlapis chrome. Untuk door trim-nya kombinasi warna gelap, tempat botol minum. Ini untuk speakernya, ini untuk handle ini berbahan soft touch. Kita lihat ini kontrol kaca ke bawah untuk membuka, kita tarik ke atas untuk menutup. Ini untuk kontrol pintunya juga berlapis chrome.
Kita lihat di sini ada child lock protection. Kalau kita aktifkan, ini otomatis tidak berfungsi. Kita tidak bisa buka pintunya dari dalam, hanya bisa dibuka dari luar. Kalau kita nonaktifkan nanti, kita atur berlawanan panahnya ini. Ini untuk handle-nya baru berfungsi kembali. Kita lihat di sini. Di sini ada laci tempat penyimpanan. Kita lihat untuk belakang ini. Ini kita bisa lipat rata dengan lantai. Kita lihat lagi untuk sisi belakang. Ini tutup tangkinya sebelah kiri pengemudi. Untuk belakang menggunakan tromol dan 4 baut roda. Profil bannya sama dengan depan dan belakang. Kita lihat sisi belakang, tampilan belakang, tampilan yang elegan dan sporty untuk Rise IPG 1.0 Turbo warna grey mica metallic. Kita lihat di sini dilengkapi dengan kamera mundur, ada chrome warna gelap di atasnya. Kita lihat ada tulisan Rise di sebelah kanannya G. Ini wiper belakang, ada head mount stop lamp dan sub pin antena. Kita lihat untuk lampu belakang juga menggunakan lampu LED. Kita lihat lagi tampilan belakang ini, tampilan elegan dan sporty untuk Rise. Kita lihat bagasinya, bagasi yang sangat lapang untuk Rise. Kita lihat ini untuk bagasi ini untuk tutup daripada ban cadangannya. Ini kita bisa geser ke bawah agar kita mendapat volume lebih untuk bagasinya. Kita bisa lipat juga kursinya ini, kita lipat rata dengan lantai kalau kita butuh bagasi lebih untuk baris keduanya. Kita lihat lagi untuk pengaturan daripada tarik handle-nya ini. Ini tinggal kita tarik dari sini, ada cuakannya. Kita lanjutkan lagi ke sisi kanan. Sisi kanan, baris kedua handle-nya sama, berlapis chrome. Kita lihat untuk door trimnya sama, kombinasi warna gelap berbahan soft touch. Ini untuk kursinya juga sama, bisa kita lipat rata dengan lantai. Kita lihat lagi untuk sisi depan, ini juga dilengkapi dengan smart entry. Jadi smart entry-nya kiri dan kanan, handle-nya sama, sistem tarik dan chrome. Untuk door trimnya sama, kombinasi warna gelap dan berbahan soft touch. Untuk handle itunya ada warna silver, ini berbahan soft touch. Kita lihat ini untuk kontrol kaca-kaca. Kita lihat untuk mengunci kaca samping dan belakang. Ini untuk pengaturan kaca belakang dan depan auto. Ini untuk lipat spion dan electric mirror, ada R dan L. Ini untuk central lock, posisinya di sini. Kita lihat untuk membuka kap mesin ada di sini. Untuk pedalnya ada 3 karena ini yang manual. Kita lihat ada list merah di joknya. Ini untuk membuka tutup tangki. Sandarannya kita bisa atur dari sini. Ini slidingnya juga kita bisa atur. Kita lihat lagi ke sini. Ini tilt steering. Untuk setirnya kita bisa atur tinggi dan rendahnya sesuai nyamannya kita. Kita lihat lagi untuk tekanan ban sesuaikan dengan petunjuk pabrikan, depan 33, belakang 35. Untuk Rise depan dan belakang 35. Kita lihat lagi ini kaca spion, waktu kita kunci nanti akan terlipat, kita buka kembali akan terbuka. Ini dapatkan promo spesial di bulan September untuk pembelian New Rise, gratis oli dan suku cadang sampai dengan 50.000 km, bunga 0% hingga 2 tahun, gratis asuransi all risk hingga 2 tahun, DP mulai 20%, tenor kredit hingga 6 tahun. Kita lihat ini untuk tampilan depan, tampilan yang sangat elegan untuk Rise IPG 1.0 turbo. Ini membuka kap mesin. Setelah kita buka dari depan, kita akan lanjut ke ruang mesin daripada New Rise 1.0 turbo. Ini dia ruang mesin dapur pacu daripada New Rise 1.0 turbo, mengusung mesin
1000cc dengan teknologi turbo, membuat mesin daripada New Ras ini akan sangat bertenaga, setara dengan mesin 1500 konvensional, dan pemakaian bahan bakarnya juga akan sangat-sangat efisien. Kita lihat untuk membuka kap mesin, setelah kita buka dari depan, kita lihat ke sisi sini. Ini untuk saringan hawanya posisinya di sini, intake-nya juga sangat tinggi. Kita lihat lagi untuk baterainya menggunakan baterai basa. Ini untuk kotak screen-nya posisinya di sini, kotak fuse-nya. Kita lihat lagi di sini ada rem ABS anti lock brake system membuat pengeramannya lebih safety. Ini cek olinya, ini dapat gratis oli sampai dengan 50.000 km. Ini untuk air radiatornya sudah menggunakan coolant. Kita lihat lagi untuk air wipernya, kita isinya dari sini yang biru muda. Kita lihat untuk rem, minyak remnya ada di sana, dan cagaknya ini kita lipatnya di yang kuning ini, dan sudah dilengkapi dengan peredam panas. Ini mesin 1000cc berteknologi turbo, dipastikan tenaga yang dihasilkan akan setara dengan mesin 1500 biasa. Dengan paduan penggerak roda depan, dipastikan berkendara dengan all new Rise 1.0 turbo ini akan sangat-sangat efisien. Dengan tenaga 1000cc turbo, tenaganya juga tidak usah diragukan lagi. Kita akan cek ke interiornya. Sekarang kita review dari segi interior daripada Rise G1.0 turbo manual. Ini tuas transmisinya, ini manual. 1, 2, 3, 4, 5 R mundur. 1 kita geser ke kiri, baru ke depan. 2 ke kiri belakang. 3 langsung ke depan. 4 langsung ke belakang. 5 ke kanan baru depan. Mundur ke kanan baru belakang. Ini untuk kuncinya, ini membuka, ini menutup. Ada power outlet, ini langsung colok kabel data. Ini pakai adaptor. AC digital dengan max cool. Engine start. Lampu hajat, head unit touchscreen. Ini handbrake-nya, console box. Ini joknya, motifnya ada list merah. Di handle juga ada list merah. Di dashboard ada list merah, membuat tampilannya menjadi elegan. Ini lacinya, setirnya, tilt steering. Untuk pengaturan daripada kacanya, ini untuk mengunci kaca samping dan belakang. Depan auto, ini lipat spion. Electric mirror, R untuk penyetelan kanan, L penyetelan kiri, di tengah-tengah untuk netral. Central lock. Kita lihat di sini, ini untuk penyetelan daripada tampilan speedometer. Ini penyetelan daripada audio, ini volume. Ini untuk penyetelan audio. Ini penyetelan lampu, penyetelan daripada wiper, penyetelan lampu, lampu LED. Ini sun visor, lampu kabinnya, sun visor lagi. Ini dua baris ya. Di kursinya ada, bisa kita pasang isopik. Untuk menghidupkan, kita injak kopling sampai lampu ini menyala, baru start. Oke. Posisi parkir, tampilan speedometer, tampilan head unit. Posisi parkir, kita mau suhu ruangan ini langsung sejuk, kita pakai max cool. Otomatis barnya maksimal. Membatalkannya ini kita tekan yang ini. Ini untuk pengaturan suhu. Kalau kita mau AC-nya hanya kipas saja, kita matikan AC-nya. Ini pastikan selalu hidup agar bersirkulasi dalam. Mematikan AC ini off.
kita lihat lagi untuk head unitnya, kita setuju dulu. Ada T-Link, ini kita bisa cerminkan tampilan daripada handphone kita tercermin di head unitnya dengan bantuan kabel data dan aplikasi T-Link. Nanti caranya ada di video saya sebelumnya. M Toyota berisi informasi emergency call Toyota dealer, alamat dan nomor telepon. Ini misalnya kita lihat seluruh Indonesia ya, di Aceh Barat, Ambon, Asahan, Bagan Batu, Balikpapan, Bandar Lampung, Banjarmasin, Banyuwangi, seluruh Indonesia. Kita bisa lihat di sini alamat dan nomor teleponnya. Kita lihat misalnya kita di Medan. Medan, Autodrome Krakatau. Alamatnya Jalan Gunung Krakatau nomor 22A. Sama nomor teleponnya juga tertera. USB langsung auto detect, radio. Volume kita tes. Oke. Kita bisa save 5 saluran favorit dan juga kita bisa cari 5 saluran yang paling kuat sinyalnya di sini. Otomatis terisi. Ini volume. Ini untuk mengganti saluran, tekan sekali, tekan lama untuk searching otomatis. Oke. Kita lihat lagi pengaturannya di sini. Radio kita bisa atur, speakernya ini hanya depan saja yang hidup, samping kiri, samping kanan, atau semua speakernya. Kita bisa atur. Untuk wiper berfungsi, kita untuk tampilan daripada speedometernya kita bisa atur sampai 4 tampilan nih. Kita ke pengaturan, kita tekan yang ini, pengaturan, setting, design. Ini tampilan 3, tampilan seperti ini. Kita tekan lagi ke design. Tampilan 2, tampilannya seperti ini. Di kiri ini kecepatan digital ya. Putaran 8000 km, putaran round per menit. Ini kita lihat lagi untuk lipat spion. Oke. Electric mirror, oke. Kaca. Oke. Ini warning untuk safety belt belakang. Demikian kita sudah review interiornya. Kita lanjutkan lagi review spesifikasi. Untuk mematikan langsung tekan tombol start. Dia nanti ada see you. Oke, kita lanjutkan ke spesifikasi, ikutin terus. Spesifikasi Rise G1.0 turbo manual. Panjang 4.03 meter, lebar 1.71 meter, tinggi 1.635 meter, jarak poros roda 2.525 meter. Jarak pijak depan 1,475 meter. Jarak pijak belakang 1,47 meter. Ground clearance 200. Transmisi manual 5 tingkat percepatan dilengkapi dengan kamera mundur. Suspensi depan MacPherson strut. Suspensi belakang torsion beam. Sistem kemudi rack and pinion electric power steering. Sistem rem depan cakram 15 inci. Rem belakang tromol. Ukuran ban 205/60 R17. Menggunakan mesin 3 silinder 1 baris 12 katup DOHC dengan VVT-i.
isi silinder 998 cc, daya maksimum 96 di putaran 6000 rpm, torsi maksimum 14,3 di putaran 2400 sampai 4000 rpm, kapasitas tangki 36 liter, sistem bahan bakar injeksi elektronik. New Rise memiliki 12 pilihan warna. Yang pertama, hitam. Yang kedua, grey metallic. Yang ketiga, merah. Yang keempat, merah hitam. Yang kelima, silver metallic. Yang keenam, silver metallic black. Yang ketujuh, turquoise mica metallic. Yang kedelapan, turquoise mica metallic black. Yang kesembilan, putih. Yang kesepuluh, putih hitam. Yang kesebelas, yellow. Yang ke-12, yellow black. Demikian tadi Predisi Matupang sudah mereview Rise G1.0 Turbo warna grey ini ya. Predi sudah review dari segi eksterior maupun interior. Predi juga sudah review fitur-fiturnya. Banyak promo spesial yang bisa dapatkan untuk pembelian Rise di bulan September 2022. Di antaranya masih ada gratis oli dan suku cadang sampai dengan 50.000 km. Bunga 0% hingga 2 tahun. Gratis asuransi all risk 2 tahun. DP mulai 20% tenor kredit hingga 6 tahun. Dapatkan juga hadiah langsung e-money sebesar 3 juta rupiah. Bagi Anda yang mau harga spesial, promo spesial, klik like dan subscribe dan screenshot WA ke Predi Simatupang di 0853-6207-2000 atau 0811-6122-2000. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga info ini bermanfaat untuk Anda. Semoga mobil impian Anda, mobil race impian Anda dapat Anda wujudkan di bulan ini. Salam sehat buat kita semuanya. Horas. Untuk info seputar Toyota.